jalan dengan lancar ya. Amin sama doa ya. Kita sama-sama sehat semua ya. Ya, sama-sama sehat. Udah ada dana dari masyarakat kan bisa sewa rumah juga di sekitar sini sementara dulu 1 bulan kan. Sementara ya. Karena ini kan masih mau diurus ya sama PTKM. Ya, terima kasih banyak ya Bu, murah gizinya Bu. Ini kalian butuh sembako, mie, baju atau dana tunai? Ya kalau di apa Bu? Bukan kita ini ya Bu, memilih yang terlampau tinggi. Mohon maaf ya Bu, untuk sementara ini kami minta dana tunai lah Bu, karena sembako apa banyak, udah banyak Bu. Nah, jadi kalau banyak pun kami nggak bisa masak. Untuk apa kan Bu? Karena nggak ada tempat kami masak. Rumah yang penting ya? Iya. Rumah. Jadi kalau dana tunai tadi bisa kami pergunakan. Sewa rumah. Iya. Barang-barang. Karena peralatan rumah kami semua udah habis. Harganya penting dana tunai kan? Masih-masih pribadi lagi gitu. Iya, betul, betul. Jadi Bu, sampai hari ini udah dapat berapa uang tunai dari organisasi? Ha. Dari organisasi ada kira-kira dari yang kemarin ya Pak ya. Lebih kurang ada 5 juta lah kalau enggak salah ya Bu ya. Amin. Satu rumah bangunnya kena berapa kurang Bu? 17 juta bisa kurang tahu saya Bu. Karena itu terbakar beda. Iya. Karena kan Bu, dinding rumah kita ya Bu udah kita tengok udah pada retak-retak. Udah bisa lagi. Udah enggak bisa dipakai. Papa habis lah pokoknya semua Bu rata. Kemarin ada yang sumbang itu tenda Bu. Itu kan bisa dipergunakan udah, sementara Pak, ya. Udah kami pergunakan Pak. Ya. Itulah Pak insya Allah. Ini kan sampai Ibu. Ada di pengungsian Pak. Jadi tenda kami tadi itu kami pergunakan untuk menutup atas kami Pak. Ya, ya. Jadi untuk sementara biarlah kami di situ dulu. Bisa berteduh dulu ya. Berteduh di situ dengan adanya tenda yang disumbangkan tadi tuh Pak. Nah, itu kan bermanfaat besar sekali tenda itu ya, juga Pak. Iya benar. Lebaran ikut lebaran ya? Enggak Bu, enggak ada agamanya. Muslim saya. Muslim. Kami dari tahun 75 Bu tinggal di sini Bu. Dia kejadiannya dari rumah kos ya katanya. Dari rumah kos Bu. Apa meledak di LPG-nya atau apa ceritanya? Kayaknya dari kamar entah dia rokok kita nggak tahu ya. Anak kos lah yang tahu. Anak kos itu dia.